perasaan Mas Denis nih, kemarin itu kan waktu di vlog sama saya viral ini kan ya. Perasaannya gimana ini Mas? Seneng ya Mas? Iya, gak nyangka aja. Setelah kejadian itu ada cewek-cewek yang ngedeketin gak Mas? Banyak Mas. Wih, mantap. Tapi jual mahal. Luar biasa ini lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini saya ingin nyamperin anak Vespa Ekstrim yang kemarin sempat viral. Oke, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan anak-anak ini lur. Oke lur, kita langsung saja kita deketin anaknya lur. Halo, assalamualaikum. Oke, kita ketemu lagi bareng Denis Cemong ini lur. Oke, Denis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, oke. Ini masnya siapa namanya nih? Rio. Siapa? Rio. Dari mana? Ciamis. Oh, Ciamis. Kalau ini? Lupe. Lupe. Dari mana? Pemalang. Oh, Pemalang. Nih, si Reja ini. Ini tuan rumahnya ini lur. Anak Subang dia lur. Oke. Ini gimana ceritanya kok sampai terdampar di sini, Mas? Mau ke rumah Reja. Oh, habis main atau gimana ini? Ngambil barang-barang. Oh, ngambilin barang-barang Vespa gitu ya? Iya. Ini ngomong-ngomong di Subang udah berapa hari, Mas? Tiga. Oh, tiga hari. Oke, Mas. Ini waktu dari mana sih tadinya? Dari Pemalang atau Ambarawa. Dari mana? Oh, dari Ambarawa. Dari Ambarawa ke sini naik apa, Mas? BM-an. Jadi gini lur, kayak Mas Denis ini kan kemarin Vespanya ketangkep di daerah Solo. Nah, terus sekarang dia jalan ke Subang nge-BM lur. Nge-BM rencananya mau ngambil barang-barang Vespa di rumahnya Mas Reja nih. Mas Reja dari Subang ini, Mas ya? Iya. Oke. Oke lur, kita lagi ngopi-ngopi santai di sini bareng Mas Denis Cemong ini. Udah pokoknya udah gak asing lagi dengan mukanya Mas Denis ini lur. Aduh. Ini Mas Denis kita gak ketemu berapa lama ya? 7 bulan ada. 7 bulan ya? Tapi alhamdulillah sekarang masih dipertemukan kembali ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Tapi ini mukanya masih tetap ganteng loh Mas. Tidak kalah yang muda. Iya. Masih belum ada perubahan ini. Oke lur. Ini sekarang gimana Mas? Masih ikut Vespa atau gimana? Masih ikut Vespa. Iya. Oh, iya. Cuman masih ngikut-ngikut sama teman Mas ya? Iya, lagi bikin motor. Oh, lagi bikin lagi. Iya. Oh, jadi gini lur, kemarin waktu ketangkep di daerah Semarang itu Mas Denis enggak kapok ini, malah bikin lagi ya Mas ya? Iya. Bikin yang lebih gede lagi. Iya. Oh, mantap ini. Oke, ditunggu Vespa barunya nih. Oke nih, kalau Vespanya udah jadi, jangan lupa mampir ke Subang nih. Ya. Oke. Oke, ini Mas Denis, mainan Vespa udah berapa lama ini, Mas? 7 tahunan. 7 tahun? Oh, dari tahun berapa sih kira-kira nih? 2014-an. 2014? Iya. Oh, itu yang baru di Vespanya aja ya, Mas ya? Iya. Kalau yang di pambangannya. Kalau digabungin sama waktu hidup di pang udah berapa tahun kira-kira nih? 10 tahunan ada. 10 tahun. Wih, luar biasa. Ini udah legend ini. Udah legend ini. Udah pokoknya udah banyak yang tahu sama Mas Denis Cemong ini. Ini jalan paling jauh sampai mana ini, Mas? NTB, Bali. Kalau Sumatera sampai Palembang doang. Oh, belum tembusin ke 0 km? Belum. Kenapa itu? Kena musibah sih kemarin. Oh, musibah apa? Nenek nggak ada, pulang dulu saya. Oh, langsung pulang ke rumah? Keluarga penting sih, Mas. Keluarga nomor satu ya, Mas? Iya. Ya? Jadi walaupun di mana keberadaan kita gitu ya, kalau ada keluarga yang sakit, kita diusahain pulang ya, Mas? Iya, ya? Pulang duluan pasti. Karena keluarga nomor satu. Kayak kemarin pas di Sidoarjo, anak yang pertama sakit, saya langsung ngebis pulang pas sama Reja itu. Jeja? Iya, dua. Pulang ngebis.
Ini Mas Denis ini jalan sama Reda, Reja udah berapa lama Mas? 6 bulan 7 bulan yang habis dari sini itu ketemu kan kita. Ini masalahnya saya perhatiin loh, kayak Mas Denis ini kan sering di-vlog ke YouTube gitu ya. Kalau di mana ada Mas Denis, pasti ada Mas Reja di situ ya, nih. Bareng. Iya. Pokoknya ini udah klop banget ini berdua lur. Udah kayak kakak ade ini ya. Oke, kita muter ke Mas Reja nih. Nih Mas Reja udah berapa lama mainan Vespa nih? Dari sekolah sih. Oh dari sekolah? Iya. Kelas berapa kira-kira? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya. Udah berapa tahun sampai sini? Baru banget sih. 10 tahun ada? Enggak. Berapa tahun dari kelas SMP sampai sekarang? Waktu pertama ketemu bareng Denis di mana ini? Pemalang. Di Pemalang? Iya. Pas sekarang udah ketemu di acara. Di acara pertama. Oh pertama di acara. Di acara tapi belum akrab, belum kenal. Pas barengnya di Pemalang, jalan bareng dari Pemalang. Tapi sampai sekarang nih gak bisa dipisahkan ya Mas ya? Iya. Aduh, ibaratkan ini lur, dua sejoli ini lur. Kayak Mas Denis sama Mas Reja ini. Sampai ibunya Reja aja apal sama saya. Siapanya? Ibunya Reja. Oh, sampai apal. Sampai apal. Soalnya kan kalau di jalan ada minjem HP, WA, video call, lagi bareng ini, sama ini kenal-kenali. Berarti kalau ibunya Reja nyariin, berarti nanya sama kamu Nis? Iya. Luar biasa ini loh. Kalau nggak ada kabar, nanya Denis. Sama Denis. Ini kalau dari Subang berapa orang Mas kalau jalan ini? Kalau dari Subang berdua. Oh berdua. Iya. Satunya sama siapa? Ini sama dia. Oh ini anak Subang? Iya anak Jambi. Lagi kerja di Subang. Oh lagi kerja. Iya. Perasaan Mas Denis nih, kemarin itu kan waktu di vlog sama saya viral ini kan ya. Perasaannya gimana ini Mas? Ya, senang. Senang ya Mas? Iya, gak nyangka aja. Nah setelah kejadian itu ada cewek-cewek yang ngedeketin gak Mas? Banyak Mas. Wih, mantap. Tapi jual mahal. Luar biasa ini lur. Jadi kalau sudah banyak yang kenal kayak gitu, kalau lagi trouble di jalan, ada keuntungannya nggak Mas? Ada Mas. Ada ya? Apa itu keuntungannya Mas? Kadang ada orang putih, ngasih rokok, ngasih apa, nanyain video itu. Oh iya. Ada yang minta ngajak foto nggak Mas? Sering Mas. Wih, mantap ini lur. Aduh, Mas Denis sudah terkenal sekarang ini lur. Ayo dong kopinya dong diseruputin tuh. Iya. Nanti jadi agar. Oke. Ini rencana mau kemana lagi Mas? Semarang. Oh mau ke Semarang. Oh, berarti habis pulang ini mau langsung ke Semarang atau gimana? Iya bikin motor di sana sih lagi. Oh ke sana nggak BM juga? Iya. Oke. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas Denis ya. Oke. Oke lur, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti kita dilanjut ke part yang kedua nih. Kita mau nanti mau ngobrol eksklusif bareng Mas Denis nih. Boleh gak Mas? Iya. Oke siap. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.